Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etika suami istri sesudah bersenggama. Tahukah engkau bahwa ketika pengantin wanita bertanya kepada pengantin pria, "Untuk siapakah tanganmu?" Maka pengantin pria menjawab, "Untukmu." Dan ketika pengantin wanita bertanya kepadanya, "Untuk siapakah hidungmu?" Maka dia menjawab, "Untukmu." Begitu pula ketika pengantin wanita bertanya kepadanya, "Untuk siapa matamu?" Dengan penuh kasih sayang dia menjawab, "Untukmu." Adapun etika seseorang setelah bersenggama adalah sebagai berikut. Nomor 1. Adapun etika setelah bersenggama yang pertama adalah suami menyuruh istri tidur miring ke kanan agar anak menjadi laki-laki. Insya Allah. Nomor 2. Bila istri tidur miring ke kiri maka anak menjadi perempuan. Menurut hasil percobaan. Suami mengucapkan zikir yang dari Nabi di dalam hati sesuai, yaitu, "Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dari air, kemudian menjadikannya keturunan dan besan. Dan adalah Tuhanmu itu Maha Kuasa." Nomor 3, yaitu berwudu ketika hendak tidur, wudu ini sunnah, dan membasuh zakar bila hendak mengulangi bersenggama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.